Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik kesedapannya. Akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget. Candy yang chewy di mulut digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas Omar Candy with anime gold card ini limited edition. Hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now, siapa cepat dia dapat. Ikuzu Yarudama. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, dalam video kali ni aku nak dedahkan kepada korang satu spoiler yang aku dapat baru-baru ni. Tapi disebabkan sekarang ni aku ada sedikit maslahat, so aku tak boleh nak segerakan upload. Dan di kesempatan ini juga aku nak korang sama-sama doakan adik aku Muhammad Bilal Azikrin yang sekarang ni berada di pusat perubatan Universiti Malaya disebabkan masalah kesihatan pada tulang belakangnya. So aku sendiri pun sekarang ni bersama-sama dua orang adik aku pun ada di PPUM juga untuk support dia. Thanks a lot guys atas doanya. Semoga Allah balas jasa korang dengan segala kebaikan. So chapter 1040 nanti akan dijudulkan sebagai Words That Has No Effect on New Generation, atau kata-kata yang tidak memberi bekas kepada generasi baru. Dan dikabarkan di cover page chapter 1040 nanti kita akan kembali dihidangkan dengan cover story of Germa 66, di mana kita akan melihat flashback dari Niji dan Yonji ketika mereka tewas di tangan Big Mom. Alright guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Kelapa dan orchid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit saya. Apa masalahnya, Cik? So setelah gabungan serangan ultimate daripada Law dan Kid dan serangan electromagnetic cannon daripada Kid, Big Mom masih juga mampu untuk bertahan setelah itu. Kemudian kita dapat melihat Big Mom cuba untuk mengambil hayat mereka-mereka yang ada berdekatan di situ. Namun Law telah berjaya hentikan Big Mom dengan sebuah teknik yang dipinjam dari penjaganya, iaitu Don Quixote Rocinante alias Corazon. Law telah membisukan ruangan Big Mom menggagalkan cubaannya. So kat sini kita boleh nampak kemampuan Law. Bukan sahaja dia mampu untuk mencerai beraikan tubuh badan orang dengan devil fruitnya, bahkan dia dapat mengawal sepenuhnya sesuatu perkara sesuai dengan kemahuannya dengan devil fruit opinomi miliknya. Kemudian kita juga dapat melihat yang Kid secara berterusan menembak Big Mom sehingga lantai menjadi roboh. Big Mom kemudiannya jatuh melalui ruangan senjata dan bawa bersamanya Kazenbo dan kesemua bom bersamanya. Ketika Big Mom mula berjatuhan dari Onigashima, dia mula tertanya-tanya mengapa Roger tidak hanya memberitahu kepada seluruh khalayak ramai dan semua orang ketika kematiannya apakah itu sebenarnya One Piece dan di mana sebenarnya lokasi One Piece itu. Kemudian kita dapat melihat Big Mom telah terjatuh ke dalam kawah besar yang diciptakan Law sebelum ini menerusi serangannya, dan Big Mom sempat berkata kepada Kid dan Law bahawa dia tidak akan sekali-kali mati dengan mudah seperti ini. Kemudiannya kita dapat melihat satu ledakan besar telah berlaku di lubang di mana Big Mom berada itu, dan kita dapat melihat narrator mengumumkan bahawa pertarungan antara Big Mom menentang gandingan Eustace Captain Kid dan Trafalgar D. Waterlaw. Pemenangnya Eustace Captain Kid dan Trafalgar D. Waterlaw. Kemudian dalam chapter 1040 nanti juga kita dapat melihat bahawa Momonosuke mendedahkan kepada Yamato bahawa Zunisha semakin mendekat. Mendengarkan laporan daripada Momonosuke, Yamato menjadi terkejut dan kehairanan dan membuatkan Yamato bertanya semula untuk pengkonfirmasian adakah gajah itu gajah yang sama yang dimaksudkan oleh Oden dalam jurnalnya. Momonosuke kemudiannya membenarkannya dan mendedahkan sebuah
sebuah pendedahan yang sangat-sangat amat mengejutkan kita dan sepastinya akan memberikan kepada kita sebuah perkaitan baharu dalam misteri-misteri yang telah pun disuapkan oleh Oda kepada kita sebelum ini, iaitu Zunisha sebenarnya adalah nakama untuk Joy Boy yang sebelum ini telah melakukan sebuah jenayah 800 tahun dahulu. Gila lah, satu info yang gila besar yang kita dapat dalam chapter 1040 ni. Dan satu lagi info yang kita semua tak sedia untuk mendengarnya adalah next week tiada manga baru yang akan dikeluarkan. So chapter 1041 ni kita kena tunggu 2 minggu lah nampaknya. So guys, inilah dia spoiler yang aku dapat dan insyaAllah kalau ada penambahan lagi untuk spoiler, aku akan segera kongsikan kepada korang. Okay, alright, so kat sini seperti yang aku cakapkan dalam video aku pada hari Selasa itu hari berkenaan perbezaan Big Mom dengan Kaido tu. So dalam chapter 1040 ni jelas sekali lagi menunjukkan kebenarannya. Cuma pada kali ni aku nak ceritakan kat korang benda lain, which is perbezaan Kaido dengan Big Mom as a Yonko. Mula-mula sekali, kalau diikutkan tempoh pertarungan diorang berdua, hampir sama antara Big Mom menentang Kid dan Law dan Luffy menentang Kaido. Cumanya berbeza dari Kaido, kita dapat melihat Big Mom ni dengan penuh bongkak dan sombong, seolah-olah menerima serangan demi serangan daripada kedua-dua lanun baru itu. Mungkin disebabkan dia tak tahu tahap kekuatan serangan in terms of Devil Fruit dan maybe hanya dapat mengesan aura haki dan serangan fizikal sahaja. Sebab sebelum ni kita dapat melihat Big Mom lah orang yang bertanggungjawab dalam mengarahkan Kaido untuk mengelak serangan daripada Zoro. Sebab maybe Big Mom rasa begitu sebab menganggap yang diri dia kebal untuk tercedera hanya dengan serangan yang terbit daripada Devil Fruit. Dan lepas dia dah rasa betapa besarnya kecederaan yang didapat daripada serangan Kid dengan lembu besi dia dan serangan Law dari Chrome-nya, barulah Big Mom cuba sedaya upaya untuk tidak lagi terkena serangan yang sama seperti yang dapat kita lihat dalam chapter sebelumnya. Dan dari sisi lain pula, Law dan Kid sangat-sangat faham bahawa mereka akan mati sekiranya mereka melarikan diri, dan sekiranya mereka bertarung, mereka perlu memberikan segala-galanya sebab kalau Big Mom berjaya naik ke atas bumbung Onigashima, Luffy akan mati. Maybe this is what is going in their mind. Manakala Big Mom sekali lagi kita dapat melihat memandang rendah kepada musuhnya. That's why kita boleh tengok Oda seolah-olah nak menekankan berkenaan perkara ini. Once kau memandang rendah kepada musuh, perkara minima yang kau akan terima adalah kecederaan dan paling parah adalah kekalahan. Dan perkara ini kita boleh tengok kepada Izu. Seolah-olah sengaja Oda selitkan unsur memandang rendah kepada opponent ni dalam message Izu. Padahal kita boleh je terima yang Izu akan tercedera menentang kru bawahan Beast Pirates masa kat ruangan merangkap arah satu sana tu kan. Sebab bilangan diorang kan ramai. Dan juga satu lagi faktor adalah Izu dah cukup tercedera dah sebelum ni sebab dia dah bertarung pun dengan Akazaya yang lain dengan Kaido kat Life Law dan bumbung Onigashima. Tapi no, kita dapat lihat Oda macam sengaja wanted to emphasize perkara ini. Dan Big Mom sangat-sangat memandang rendah kepada Kid dan Law, dan mentality dia adalah lebih kepada status. Kalau korang bukan salah seorang daripada Yonko, bermaksud kemampuan korang sangat-sangat terbatas dan tak layak pun untuk bertarung dengan aku. So aku berkeyakinan memandang rendah kepada musuh adalah center dalam karakteristik Big Mom. Dan disebabkan perwatakan Big Mom yang sebeginilah, sarang dia di Whole Cake Island menjadi kucak-kacir. Dan kepimpinan Big Mom yang sebegini membuatkan rasa hormat anak-anak dia kepada dia mula tawar. Beji yang berada di bawah payung Big Mom pun mempunyai keinginan untuk membunuh dia. Sedangkan Beji kalau diikutkan dah cukup selesa berada di bawah naungan Yonko, dan sepatutnya dia perlu mengekalkan tahta Yonko supaya dia boleh hidup dengan tenang sebagai lanun. Dan begitu jugalah dengan Jinbe. Yes, kita faham yang Jinbe terhutang budi kepada Luffy, tapi Jinbe lebih mempercayai potensi Luffy berbanding Big Mom yang sudah pun bergelar Yonko, yang dah ada pun armada besar dia sendiri, wilayah dia sendiri dan kawasan jajahan dia yang lain. Dan kita boleh tengok Kaido pula. Memang mula-mula Kaido menganggap Luffy sebagai budak hingusan, tapi lepas serangan Red Rock mendarat ke muka dia, baru dia sedar dengan siapa dia berlawan. Yes, seorang budak-budak, tapi budak-budak yang memiliki kemampuan yang besar. After all, kita boleh tengok balik sebelum ni masa Akazaya nak pergi serang Onigashima, dan masa tu Kaido dah tahu perancangan dorang, membuatkan Kaido bawa seluruh bala tentera dia untuk mengalahkan Akazaya bersama Oden pada waktu tu. Padahal kita boleh tengok bilangan tentera Oden bukannya ramai pun, tapi no, bagi Kaido dia perlu selesaikan segera sebarang potensi ancaman yang mungkin akan mengganggu rancangan dia. Sepatutnya dia boleh je arahkan one of his Tobiroppo ke, one of his all stars ke kan, dengan dorang punya tentera-tentera dorang sendirilah. Tapi dia bawa semua termasuklah diri dia sendiri turun padang untuk bertarung. Big Mom pula kita boleh tengok dia jemput
jemput musuh datang ke sarang dia dan masih lagi boleh relax. Sedangkan dalam sarang dia tu, dia ada banyak benda-benda penting kot. Contohnya macam rope poneglyph lah. Kaido ni perwatakan dia sangat berbeza dari Big Mom. Dan kita juga boleh tengok masa awal-awal dia takluk Wano, Kaido ni takluk Wano, lepas dia berjaya menang dengan Gecko Moria, dia buat macam-macam helah supaya Oden pada waktu tu tidak bertindak. Sebab dia yakin dia pasti akan kalah pada masa tu kalau Oden mula menyerang. So aku cerita macam ni bukan maksud aku nak bagi tahu yang Kaido lebih lemah berbanding Big Mom. Tapi aku nak bagi tahu poin pertama adalah Kaido ni perwatakan dia bukan macam Big Mom yang memandang rendah kepada musuh dia. Kedua, Kaido ni seorang yang licik dan ada banyak helah. So kat situlah yang membezakan seorang Yonko Big Mom dengan Yonko Kaido. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ni. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.